Hadis berbicara hijrah. Famankanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa orang yang hijrahnya, kala itu hijrah ke Madinah, saudara. Tapi bagian kita sekarang enggak hijrah. Dari tempat ke tempat enggak ada. Hijrah itu bagi kita, hijrah dari apa yang Nabi sampaikan adalah hijrah ruhiyah, yaitu al-muhajiru man hajara ma nahahullahu an. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan hal-hal buruk yang dilarang oleh agama. Inilah hijrah kita. Udahlah kita tinggalin perilaku-perilaku buruk kita menuju perilaku baik. Inilah hakikatul hijrah yang masih ada ila yaumil qiyamah. Hijrahnya Nabi bukan kayak kita dari kampung ke kota, tidak. Sebab hijrahnya Nabi itu bukan mau, bukan kemauan, tapi hijrahnya Nabi dan para sahabat karena keterpaksaan, diusir. Karena diusir, diusir hijrahnya. Nggak boleh tinggal di situ, tinggal di Mekah, diusir menuju Madinah. Saudara kagak ada. Madinah bukan tempat yang enak. Kalaulah kita pengen tahu Madinah, kala itu namanya Yasrib. Namanya Yasrib. Daerah yang banyak penyakit. Yasrib itu kampung yang banyak penyakit. Bapaknya Nabi meninggal di Yasrib karena penyakit. Habis beli buat 4 bulanan baru nyampe Yasrib, wafat terkena penyakit. Virus mematikan. Banyak Madinah begitu dulunya. Sumur-sumurnya kalau dipakai untuk mandi korengan, gatal. Itu Madinah dulu. Tempat begitu Madinah, tanahnya mengandung penyakit. Tapi saudara fahami betul siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa kana illa inqalaba ajmala wa atamma wa akmala mimma kana fi. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, apa saja yang disentuh oleh makhluk termulianya, makhluknya Allah sesemesta raya, pastilah akan berubah menjadi lebih cakep, lebih bagus, lebih indah dari semulanya. Itulah Nabi. Maka saat Nabi hijrah ke Madinah, berubah tuh nama menjadi Thayyibah, bumi yang suci. Tanahnya turabuha syifa, tanahnya jadi obat karena disentuh Rasulullah. Yang tadinya bukan daerah terkenal menjadi daerah yang dirindukan oleh banyak orang. Al-Madinah Al-Munawwar. Sumurnya yang tadinya korengan, ketika Nabi di situ, maka kemudian Nabi ludahin tuh sumur-sumur.
maka berubah menjadi obat. Menjadi obat. Yang paling menakutkan adalah bi'ru gharas, sumur. Paling ditakuti. Berpenyakit. Kata Nabi, indah. Udah kena tangan mulianya Nabi. Maka Nabi bilang, inna aynaha min uyunil jannah. Mata airnya, mata air surgawi itu sumur. Bahkan Nabi pesan sama Imam Ali, bilalah saya wafat, Ali tolong mandiin 7 ember, 7 gentong dari sumur gharas. Begitu. Karena Rasulullah sudah. Maka apa saja yang disentuh oleh Nabi Muhammad akan berubah. Kenapa diajarin baca sallallahu ala Muhammad? Biar Nabi Muhammad nempel di hati. Namanya dulu nempel di hati. Entar pelan-pelan cahaya perilakunya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah Anda ada Nabi Muhammad. Maka kita harus menghadirkan Nabi Muhammad dalam hidup dan kehidupan kita. Biar kita bisa hijrah dari tadinya kita susah hidup menjadi penuh kesuburan. Itulah Nabi. Madinah subur, enak, tertib, ijo royo-royo, kurma subur, apa enak. Nabi Muhammad. Maka bagian kita bukan hijrah badan, tapi hijrah ruh. Ruh kita harus mengenal Nabi Muhammad. Harus mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad. Maka Nasaikhud Diniyah, Imamul Haddad mengawali kajian ini, membuka dengan hadis hijrah. Kita harus niat berubah. Mau ampe kapan kita enggak mau berubah perilaku kita? Pelan-pelanlah. Kalaulah anak-anak muda bengal, masihlah dikata wajar. Dia barangkali punya niat nanti kalau udah tua pengen insaf, pengen ibadah. Lah kita yang udah tua kalau enggak mau hijrah sekarang, mau kapan kita? Kong, enggak ngaji. Nanti aja kalau. Kalau apa? Kalau muda lagi, Nek, enggak nemu. Paling kalau pikun ama mati. Maka kita harus dari sekarang melalui kalamnya Imam Haddad dari kitabnya Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kita harus hijrah Muharram 1445 Hijriah. Kita harus berubah kehidupan kita. Bukan duit yang sedikit, tapi hati yang belum hijrah sehingga merasa sempit. Bukan hidup ini banyak cobaan, karena hati yang kurang mengenal Allah dan Rasulnya sehingga pikir dia satu-satunya orang yang termiskin di dunia. Kayak Asmin Chaider dia. Begitu. Yang kagak-kagak aja. Mau ngapain? Bukan kita doang. Dunia memang negeri cobaan. Biasa. Biasa. Begitu. Begitu. Kalau ada orang ngeluh, saudara tulis saja di WA. Bagi yang kagak punya beras ngeluh. Bagi yang enggak punya duit, ngeluh, mari datang ke rumah saya malam Jumat ini jam 10 malam. Mau ngapain ngeluh bareng-bareng? Mau ngapain? Zikir. Zikir. Kita ingat ada Nabi Muhammad. Salawat. Begitu. Sebab seuntai salawat bisa merubah segalanya. Supaya duduk Nabi Muhammad di dalam kita punya diri.
supaya kita disentuh oleh tangan mulianya Nabi Muhammad. Apa aja kalau kena sentuhan Nabi, makalah dia akan menjadi nikmat berubah adanya. Apa saja yang namanya Hajar Aswad, orang rebutan batu untuk dicium. Emang apa? Karena pernah disentuh dan dicium Nabi Muhammad. Pengen nempelin bibir di tempat ditempelkannya bibir mulianya Nabi Muhammad. Emang begono? Mereka-mereka punya niat. Inilah pentingnya. Ngapain itu di Jamarat, di Mina, batu dilempar juga pakai batu. Sakitnya kayak apa itu batu? Dilemparin banyak orang pakai batu, bukan satu atau orang, 7. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dihinakan, maka saya pun ikut menghinakan. Apa yang dihinakan Nabi Muhammad? Batu juga jadi hina. Apa yang dimuliakan Nabi Muhammad? Batu juga jadi mulia. Segalanya karena Nabi Muhammad. Maka mau apa lagi kita hidup kalau enggak pengen akrab sama Nabi Muhammad? Mulailah Muharram. Kita harus hijrah. Harus berubah roh kita. Jangan kita keluhkan penyakit. Meski namanya penyakit, kita ada nyeri-nyeri, tapi anggap aja ini penyakit, ngerontokin dosa-dosa kita yang dulu dah jalan yang kagak-kagak. Karang ini lagi diapus-apusin, bawa aja ke majelis dan niatin ngaji biar sembuh. Sembuh. Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau mengeluh palanya puyeng karena banyak menghafal dan banyak mengaji. Kepada gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, "Tuan guru, begini, bawa ngaji aja Wahab, ngaji, niatin ngajinya buat obat, sembuh." Tidak sedikit yang tadinya stres, ngajinya niatnya ngobatin penyakit jadi waras. Gara-gara ngaji, ngaji, niat. Wa inna ma likulli mri'in ma nawa. Niatnya harus karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia bakal dapatkan, atau karena cewek yang bakal dia nikahinya, maka itulah yang dia dapat di mata Allah. Tak dapat apa-apa bila salah niat. Karena itu ngarang kitab ini niatnya Imamul Haddad bagaimana menasihati umat supaya akrab dengan Rasul penyelamat, Nabi pemberi syafaat, agar supaya umat tuh dia punya dompet jangan sekarat. Supaya umat jangan ampe stres, bingung. Memang yang membuat stres dan bingung kalau mau jujur bukan karena darah rendah, tapi karena dana rendah. Benar enggak Kang Acep? Begitu. Apaan? Apa? Ya Allah. Dekati Nabi Muhammad, hijrah kita berubah. Bacalah solawat. Untuk apa? Ngedeketin kita dengan Nabi Muhammad. Biar kita dekat sama Nabi. Nanti jalan kemudahan ada. Mau utang segede gunung, asal serius mendekati Nabi Muhammad, Allah bakal bereskan ampes akar-akarnya. Biar penyakit kayak apa modelnya penyakit, asal mau deketin Nabi Muhammad, baca aja sallallahu alaihi Muhammad, setruk, jantung, gula, baca aja tuh sebelum tidur 1000, ngomong, ya Rasulullah, tolongin anak, tolongin saya. Allah tolong, Nabi Muhammad, Nabi yang baik.
Begitu saudara. Karena itu kita hijrah dah. Kita berubah ke arah yang lebih baik. Pelan-pelan. Karena kebahagiaan itu duduk pada hati yang hijrah. Bukan pada sekedar duit yang banyak. Kalau hati enggak hijrah, puyeng juga. Begitu. Puyeng juga. Tapi hatilah harus hijrah biar kita tenang. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita. Kasih berkah sama kita. Hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin. Dari Lahmat Ratu di luar dipersekan. Baik, baik. Silakan Bapak. Niat itu tempatnya di hati. Tidak diwajibkan terucap lewat mulut. Andai mulut tak mengucap, tapi hati memasang niat, jadi. Akan tetapi, mulut ini membantu hati. Seringkali hati itu banyak dipikirin sehingga banyak lupanya, maka perlulah mulut itu membantu hati. Ibaratnya kita dagang jeruk, mau masukin jeruk ke peti dengan jumlah harus 100, kata bos, bisa di hati hitungnya dari karung ke peti, di hati aja. Bisa, cuman airnya lupa, udah berapa ya? Hati banyak dipikirin, maka dibantulah pakai mulut. 1, 2, 3, ini memantapkan hati untuk memasang niat. Maka perlulah ngomong 1, 2, 3, 4, 5, itu memantapkan hati. Mulut ini begitulah main bola. Dengan gol diem aja jadi, tetap aja gol. Tapi orang pakai tangannya bertepuk dan mulutnya bersorak-sorai, enggak pakai uu juga jadi gol juga. Diem aja jadi, cuman memantapkan hati bahwa hati sudah memasang kegembiraan, maka mulut memantapkan itu dengan bunyi au-u-au dan seterusnya. Ini demi memantapkan hati. Tapi kedudukan niat adalah hati. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Baik. Waalaikumsalam. Ghibah, baik. Iya, baik. Ghibah definisinya dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu Imam Ghazali terangkan di dalam Ihya Ulumuddin, menceritakan orang lain yang andai dia dengar tak suka, dia tak mau. Itulah ghibah. Ghibah menyebutkan orang lain yang kalaulah dia dengar tak mau. Ini namanya disebutlah ghibah. Ghibah. Begitu. Maka kemudian ghibah ini dosanya besar. Wala yaghtab
ba'dukum ba'd. Dosanya lebih gede daripada berzina 30 kali dengan ibu kandungnya. Masih gedean ghibah. Namun ada beberapa ghibah yang dimubahkan yang tidak berdosa. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam Qami Ut-Tughyan ada 15. Di antaranya lit-ta'rif, untuk mempertegas, ngeberitahu. Ada orang nanya sama kita, mana rumahnya Pak Ahmad? Sedang Ahmad ni banyak. Ada Ahmad normal, ada Ahmad pincang. Lah kan kita bilang, Ahmad mana Ahmad pincang? Iya Ahmad pincang. Ini enggak apa-apa. Karena kalau enggak begitu salah nanti. Karena tidak ada unsur menghina, tapi unsur mempertegas maksud dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu juga orang yang zalim sekali. Begitu. Maka Al-Quran tulislah kisah Fir'aun dan segalanya. Kenapa? Karena ini udah kelewatan. Supaya berhenti. Emang caranya begitu. Caranya. Begitu. Caranya. Jadi ketika dengan cara halus enggak bisa, maka orang-orang tuh ada namanya demo. Demonstrasi. Kenapa? Habis pakai surat kagak didengar juga. Apa dikata pura-pura nih gua ngeluh. Ya bareng-bareng. Berubah juga tuh peraturan kalau bareng-bareng begono. Ada kalanya bisa begitu, saudara. Karena itu, seperti mana? Seperti di pengadilan. Lah kalau kemudian saksi, gimana saksi terdakwa ini? Gua ngeri ngomong takut gibah, kagak kelar-kelar hukum. Harus dibuka. Emang dia begini, 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 begitu. Enggak dosa, enggak. Karena untuk mencari kebenaran. Itu namanya tidak gibah. Artinya gibah yang dibolehkan oleh agama. Ini masalahnya ada yang pinjam uang, kagak mau bayar. Bagaimana? Emang ada itu. Orang tuh pinter tuh yang enggak boleh dalam agama. Kan pinter tuh bagus, tapi ada pinter yang buruk. Pinternya ngutang aja. Kalau ngutang pinter, bayar kagak pinter. Gitu. Ini repot. Ini bagaimana kita sebagai pimpinan di perusahaan ataukah sebagai teman dalam bermasyarakat. Kita tahu nih orang nih pinternya ngutang, bayar kagak pinter. Bagaimana kalaulah kita tahu ni orang ini kerjaannya pinter ngutang, maka kita pinjemin sama kita, ngasih duitnya dosa. Kita minjeminnya dosa. Udah tahu orang ini salah, kita tolongin. Nolongin orang salah bernilai, hah? Nolongin orang salah sama dengan salah. Maka kalau tahu dia pinter ngutang, datang ke rumah kita, jangan kasih. Kita ngasih nambahin dosa sama dia dan salah di mata agama. Akhlaknya itu fikih. Akhlaknya jangan dipinjemin, kasih aja. Bang minjem 1 juta, kasih aja 50 ribu. Nih, udah enggak usah minjem buat jajan lo. Begitu. Kita enggak berpikiran, meremlek. Gitu 1 juta, katanya bayarnya 1.300.000. Tentu ya, waktu ngutang pinter banget, meremlek. Nomor handphone udah ganti. Itu maknanya pengen kenal kita apa kagak dia? Hah? Kagak. Kontrakan pindah. Maknanya pengen kenal apa kagak? Kagak. Lah kita pikirin dia. Kira-kira tinggian dia, tinggian kita. Lah ngapa dipikirin? Tutup.
Tutup yang kayak begitu, cut. Biar jiwa kita sehat. Begitu agama. Kayak begitu. Jadi bagaimana kita? Kalau yang kayak begitu, kasih aja seperak. Ikhlasnya kita 10 ribu, dadah. Begitu. Biar kita bebas. Kan kalau ngasih kita enggak minta balikin. Begitu cara agama, akhlak. Daripada dia datang, kita langsung komen, lo pinternya ngutang doang, nah, jadi panjang urusan. Udah kasih aja dikit dah. Ah, pergi. Cut. Jadi begitu. Supaya kita enak dalam hidup. Emang begitu caranya. Anggap aja duit kita sama dia tuh jenggot yang lagi dicukur. Jenggot yang di jenggot dicukur tuh makinan dikit makinan banyak. Hah? Mau dibanyakin rezeki sama Allah. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Mau dibanyakin. Begitu. Kayak begitu. Itu begitu. Cut. Itu ilmu. Tapi gede masalahnya. Kalau gede, Anda berat untuk membebaskannya. Bakar tuh ebonnya, bakar. Jangan tagihan tenda tuh dideres-deres. Quran yang dideres. Tenda ya Bang Anu tuh ampe punya cucu sekarang. Dia masih ngutang sama tenda gua tuh waktu itu tuh ya masih 3 juta. Mana Bang Midun lagi ini? 1,5 juta. Bang ini tadian dekor nih. Dideres aja bon-bon. Kayak begitu. Mana orangnya udah pindah, udah pergi, mikir enggak. Ditotal lagi pakai HP. Maklumlah karena corona rada nganggur kurang panggilan, dideres-deres. Ada enggak model begitu ngacep tuh? Yang mana orangnya? Tuh. Nah, deres-deres sama dia. Kata dia, lah duit gua banyak juga ya ini 350 juta ini total muanya. Mana kagak bayar-bayar. Tuh namanya kita stres dibuat sendiri. Bakar. Kalau saudara bakar itu rezekinya tambah banyak. Saya begitu. Kalau sedikit dongeng ada namanya Kong Dilah. Bang Abdillah. Tuh Bang Dilah. Sababiah ngaji juga. Allah jaga itu. Kalaulah Allah tidak wafatkan beliau, wallahu a'lam juga. Dari musibah yang menimpa kala itu. Ada hikmahnya. Bagi kami dikibulin sama murid sendiri juga. 750 juta habis duit. Begitu. Banyak juga yang rusak. Kong Dilah belum ketemu rusak wafat. Allah jaga nampaknya itu Bang Dilah. Begitu. Itu kayak begitu. Cut gitu. Kata kawan kita sayang dulu. Dapat motor 10 lebih tuh NMAX. Ah gak apa-apa. Udah anggap aja jenggot dicukur. Udah serahin sama Allah. Serahin. Udah. Yang penting kita bebas. Kita bahagia. Bakar dah tuh bonnya tuh. Minta ganti sama Allah. Allah Maha Kaya, ya Rab, ini hambamu ngibulin saya. Kan hambanya ya makhluk Allah bukan? Iya makhluk Allah juga yang ngibulin. Saya enggak minta ganti sama dia prajurit. Amang kau aja bos yang kaya raya. Ganti, bakar. Saya pesen sama orang-orang dekor nih begini. Begitu, kayaknya ngewakili Bang Madi nih, suara-suara orang-orang tenda ini nanya nih. Bakar dah tuh yang kayak begitu, jangan disimpan, pegel. Nomor handphone aja udah ganti, Pak RT begitu. Ganti mah, buang aja. Biar jiwa kita sehat. Ini ilmu. Dan saya bagi tuh sama banyak orang ilmu begitu, biar sehat hidup. Gitu, biar sehat. Biar sehat. Begitu, enggak apa-apa. Enggak jadi susah juga hidup. Begitu. Inilah hidup, saudara.
Oleh karena itu, biasa aja bang, jangan dipikirin kayak begitu. Jangan dipinjemin lagi. Kali kalau dipinjemin lagi bakal ngasih lagi. Kagak juga. Akhirnya kita nyesel lagi, salah kita. Jangan. Udah, bonnya bakar. Tapi masalahnya bon kantor, kalau ini harus musyawarah sama yang lain. Kalau kantor kan ada pertanggungjawaban pembukuan masalahnya kalau kantor. Begitu. Kurang tapi demikian, Pak. Dibikin bahagia aja, jangan dibikin susah. Begitu. Wallahu a'lam. Segini aja ya. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.